Sebelum menonton, tekan tombol like, tekan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Halo, assalamualaikum. Kita mau bongkar-bongkar belanjaan ya. Yang ini harga tadi 12.000. Tadi sayur bayam 3.000. Terus beli sawi manis ini 7.000. Beli sawi pahit 4.000. Beli tempe 5.000. Oh, ini lagi beli tahu Cina 5.000. Ini beli wortel 8.000. Ini beli apa nih ya? Terong kecil-kecil 3.000. Nanti mau buat tauco untuk lontong. Terus beli bawang putih seperempat 7.000. Terus beli bawang merah seperempat 15.000 mehong. Beli asem ini tadi 3.000 mehong-mehong ya. Ini tadi ditimbang ya, ini 4.000. Nanti ini bisa ditanam ya guys, ini ada akarnya. Oh mantep ya. Terus beli santan ini 1 kilo katanya 14.000. Ini mau buat rendang. Terus tadi beli udang kecepe untuk tauco 3.000. Beli terasi 2.000. Ini beli tomat 3.000. Terus beli kacang tanah kupas setengah kilo 33.000. Terus ini beli teri 28.000 seperempat, mahal ya, mahal banget. Ini nggak ada tadi, nggak ada lagi plastik ya. Nanti kita buatlah banyak-banyak pengganti kantong plastik ini ya. Terus beli bumbu rendang 3.000. Ternyata bumbu rendang gampang ya. Tadi aku telepon mertua, ternyata gampang. Nah ya udahlah, tapi udah dibeli. Ini dikasih juga sama daun-daunnya ya. Terus beli buncis 2.000 aja. Terus beli pepaya muda ini satu segini 2.000. Beli tauco 2.000. Bawang bombay 2.000. Murah ya yang ini ya. Beli buah melon 14.000. Terus beli labu jipang untuk gulai lontong, ini tadi harganya 3.000. Beli pepaya ini 5.000. Dan ini kita beli cabai tadi ya. Tadi aku pilih cabai yang harus kilat-kilat. Jadi kalau keriput-keriput tadi nggak dibeli. Jadi kita tadi keliling cari cabainya. Karena ini mau dipakai untuk 2 minggu ke depan. Jadi harus cari yang cantik ya. Ini tadi seperempat
berapa ya? 6.000, yang ini 6.000, yang ini 6.000. Jadi tiga-tiganya semuanya 6.000. Jadi semuanya 18.000. Semuanya seperempat. Dan ini aku beli kolang-kaling untuk persiapan lebaran, ya. Tadi enggak bawa wadah, kurang banyak bawa wadah. Ya kan? Jadi tadi dipakein plastik. Tadi pegel juga milihinnya nih. Jadi aku kalau milih kolang-kaling, diajarin kakak, katanya pilih kolang-kaling itu jangan yang keras dan satu lagi yang gepeng-gepeng. Gini nih. Gini ya, gepeng ya. Katanya gitu pilihnya, kata kakakku. Hai, Bunda Ima. Nah, kayak gini kan gak bisa dipakai lagi ya. Sayang, jadinya dibuang. Ya, lupa sih bawa wadahnya lebih banyak tadi ya. Next, bongkar belanjaan. Ini lauk pauk dan ikan-ikanan untuk menyambut lebaran. Ini apa ya? Ini udang tadi belinya sekilo murah ya, 60.000. Biasanya udang 90.000. Tapi itu tadi kecil ya. Terus beli cumi ini 60.000. Dan ini ikan dencis tadi harganya 30.000. Terus ini beli ayam 36.000 ya, 1,3 kilo berarti sekilonya 28. Dan beli daging ini untuk rendang. Dan ini untuk dendeng sekilo 130.000. Dan terakhir beli hati sapi 28.000, seperempat aja untuk makan lontong. Oke, mari kita food preparation supaya tahan 2 minggu. Jadi kita belanja itu 2 minggu sekali aja ya, mencegah COVID dan memang menghemat. Dan memang berikutnya, minggu-minggu berikutnya dan seterusnya, kita tetap harus belanja 2 minggu sekali aja. Lebih enak kok. Dan memang sayur bisa tahan kok 2 minggu. Tapi yang tahan-tahan ya, kalau kayak toge itu, kalau mau makan toge mending beli di warung aja. Oke. Nah, kalau misalnya sayurnya kurang, nanti kita beli di warung aja. Jadi nggak harus dibeli semuanya ya. Karena ini biasanya nih yang tahan-tahan nih yang aku beli selama 2 minggu. Yang lain nanti kalau kurang kita beli di warung dekat. Oke. Nah, untuk penyimpanan kelapa parut ini, masukkan ke wadah, simpan aja di freezer. Ini tahan ya, sebulan kadang masih bagus kok. Nanti kalau mau pakai baru di blender aja, biar keluar sari-sari santannya. Terus aku kalau nggak blender pakai air panas. Oke. Nah, ini ikan, lauk pauk semuanya pas nyampe. Ini yang harus pertama kali kita siapkan untuk food preparation biar tahan lama. Nah, ini dibagi sikit-sikit ya, untuk sekali masak. Jadi jangan satu tempat yang besar, tapi pas ngeluarinnya cairkannya bisa untuk 3 kali masak itu nggak tahan lama. Jadi dibagi-bagi kecil-kecil kayak gini ya, untuk sekali masak aja. Jadi teman-teman harus tahu berapa banyak kira-kira yang mau dimasak untuk sekali masak. Jadi ini udah aku bagi-bagi ya semuanya ya. Nah, ini tadi beli daun sup ada akarnya. Tanam, Pak. Nah, ini semua disimpan di freezer ya, dimuat-muatin. Nah, ini di sealer semua, buah-buah, kolang-kaling, tahu, cabai-cabai semuanya di sini. Dan yang di bawah ini aku simpan sayur-sayuran ya. Nah, ini dia sayur-sayuran. Ini sayur-sayurannya udah aku labelin semua karena memang kan udah dibungkus semua ya, dibungkus rapat pakai kain yang putih jadi nggak nampak. Tapi udah aku labelin semuanya, jadi nanti mau masak apa tinggal ngambil. Nah, itu tempe karena nggak ada yang muat tempatnya, dan kalau dipotong dia rasaku cepet nggak awet ya, jadi masukin aja lah jadi lebih awet. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa
like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.